ketika saya punya uang 1 juta, saya sering sekali punya uang 1 juta. Terus anak kulo Hasan misalnya anak kulo ini senyata SD kelas kali, buat dia tuku mano, kadang tuku iwak, biarkan dia tolong ewu, kadang tolong ewu, dia gak dipakai tuku kesajian jurah tindak no. Saya sering ditegur istri saya, kusung ora dipangan kok jenengan tuku. Ketika anda punya uang 1 juta, nyangoni anak neng TK 5 ewu, ini bagus karena uang tidak jadi idhor, ada yang keluar, ono sing milih. Tapi kalau gak sido nyangoni anak, berarti anda menyimpan uang. Iso wae Allah nyalano kowe mergo terlalu menyimpan uang di mana uang itu gak ono gunane. Artinya 5.000 keluar dari anda ini gak ada gunanya. Sementara bagi bakul mak-mak sing larat utawa ibu-ibu sing larat, dia kerja terhormat. Menghindari jaluk, menghindari tomak dene dagangan ning SD ning TK. Kowe ngecolo duit 5.000 gak berarti, tapi bagi penerimanya berarti.